trained in the dark arts by those you... Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Accident Man, Hitman's Holiday. Film ini menceritakan tentang seorang penjunuh bayaran profesional yang ahli membuat penjunuhannya tampak seperti kecelakaan. Namun saat ini dia mendapat misi untuk melindungi putra mafia dari penjunuh bayaran lainnya yang dibayar sangat mahal. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang akan melakukan aksi penjunuhan. Pria ini bernama Mike Fallon. Di situ terlihat targetnya kali ini adalah seorang DJ. Dan seperti biasanya, Mike akan membuat penjunuhan ini terlihat seperti sebuah kecelakaan. Aksinya kali ini yaitu dengan ledakan dari tabung gas yang kuat. Setelah menyelesaikan misinya, Mike pun segera kembali pulang ke apartemen mewahnya dengan mengendarai sebuah sepeda motor. Di sini diketahui kalau Mike ini bisa mencapai kesuksesannya dalam waktu singkat karena dia memang orang yang selalu bekerja keras dalam hal junuh-menjunuh. Setelah sampai di apartemennya, kemudian dia mengecek akunnya kalau ada sebuah transferan uang di rekeningnya. Namun ketika Mike hendak kembali masuk ke dalam, tiba-tiba ada seseorang yang langsung menghajarnya. Ketika dirasa Mike sudah mulai kelelahan, dia pun akhirnya menyudahi pertarungannya dan menyebut kata flamingo yang merupakan kode untuknya berhenti. Setelah mereka bertarung, akhirnya Mike berhasil dikalahkan oleh orang tersebut yang ternyata adalah seorang wanita dan seorang ahli kungfu yang bernama Wong Xiuling. Lalu Mike merasa sangat kesal kepada Xiuling karena terlalu brutal sampai barang-barang mahal di apartemennya hancur berantakan. Padahal Mike membayarnya hanya untuk melatih kewaspadaannya dan bukan untuk menghancurkan barang-barang yang ada di situ. Tetapi bagaimanapun juga Xiuling ini memang petarung yang hebat dan konon katanya dia memiliki garis keturunan kungfu Cina kuno. Bahkan Mike juga mengakui kalau Xiuling ini adalah ahli kungfu terbaik di dunia. Saat malam harinya, ketika Mike berjalan, dia melihat seorang pria gemuk sedang dipaksa keluar dari sebuah bar oleh penjaga bar tersebut. Mike kemudian menyadari kalau pria gemuk itu adalah teman dekatnya yang bernama Finicky Fred. Dan ternyata dia ini salah satu penjunuh mematikan di organisasi lamanya. Fred? Ketika berjalan, Mike bertanya kepada Fred kenapa dirinya berada di tempat itu, sedangkan dirinya masih aktif dari organisasi lamanya.
Mike curiga kalau Fred ini dikirim oleh Big Ray untuk menghabisinya. Tetapi di situ Fred menjelaskan kalau organisasi Big Ray sudah bangkrut karena tidak ada yang menyewa jasanya lagi. Kemudian Fred mengatakan apa sebenarnya tujuan dia berada di kota ini, yaitu untuk mencari wanita yang menjadi kekasihnya yang selama ini hanya sebatas mengobrol di sosial media. Wanita itu bernama Lelo. Namun sayangnya Fred tidak diberi alamat yang spesifik sehingga dirinya selalu tersasar. Mendengar hal tersebut, Mike mengatakan kalau Fred telah ditipu, apalagi terungkap kalau Fred telah beberapa kali mengirimkan uang kepada Lelo ini. Merasa kasihan kepada Fred, akhirnya Mike mengajaknya untuk menginap di apartemennya. Namun ketika mereka sudah berada di dalam, tiba-tiba Xiu Ling muncul dari dalam lemari dan langsung kembali menguji kewaspadaan Mike. Setelah pertarungan singkat itu terjadi, Mike langsung menjelaskan kejanggalan ini kepada Fred sekaligus memperkenalkan Xiu Ling kepadanya. Kemudian Xiu Ling pun meminta maaf karena sempat menghajar Fred. Setelah itu, Mike meminta Fred untuk beristirahat karena dia akan menyiapkan alat untuk menghabisi target berikutnya. Mendengar hal tersebut, Fred pun ingin membantunya karena dirinya tidak mau numpang di apartemennya secara cuma-cuma. Keesokan harinya, mereka berdua pun langsung beraksi untuk menghabisi si target. Targetnya kali ini adalah seorang parubaya kaya raya yang tidak pernah keluar dari rumahnya. Dan rumahnya ini memiliki tingkat keamanan tinggi. Akhirnya, mau tidak mau mereka harus menghabisinya dari kejauhan dengan cara meretas pintu rolling otomatisnya agar dapat memenggal kepala pria tersebut pada saat pria itu hendak memangkas tanamannya. Sejak hari itu, Mike dan Fred memutuskan untuk bekerja sama kembali. Mike bisa memanfaatkan kemampuan Fred dalam membuat alat penjunuhan yang canggih, sedangkan Fred bisa mendapatkan perlindungan dari Mike yang ahli dalam baku hantam. Berkat kerjasama mereka ini, Mike dan Fred mendapatkan orderan yang cukup banyak dan resmi menjadi penjunuh bayaran paling laris saat ini. Terlebih lagi, para klien yang sangat suka dengan cara mereka yang unik dan tidak pernah meninggalkan jejak penjunuhan. Life was turning out to be pretty sweet. Karena saking banyaknya orderan yang diterima, mereka berdua akhirnya bisa membuat sebuah markas untuk mempersiapkan aksi mereka. Di markas itu, mereka juga dapat bereksperimen dengan alat-alat buatan Fred tanpa mengganggu orang sekitarnya. Oh, yeah. One, go. Slow down, Fred. Fred, forward. Ready? I'm ready. Ketika mereka sedang bereksperimen, tiba-tiba ada sebuah job yang masuk lagi. Kali ini targetnya adalah anak dari Nyonya Zuzer. Zuzer ini adalah mafia paling berkuasa dan tidak ada satupun orang yang berani mengusiknya. Bisa dikatakan juga bahwa semua wilayah di sana adalah milik Nyonya Zuzer. Dan untuk menghindari masalah besar, Mike pun langsung menolak pekerjaan tersebut. Brains, I'll be surprised if anyone touches that. They get rid of it. Coffee, friend? Setelah pertarungan singkat, mereka pun akhirnya bersantai sembari minum kopi. Di situ Fred terlihat sedang mencari informasi tentang kekasihnya, Lelo. Fred mencurigai sesuatu kalau Lelo ini telah diculik oleh seseorang. Xiu Ling yang melihatnya pun menawarkan bantuannya. Kebetulan juga dia memiliki seorang kenalan yang sudah biasa mencari orang hilang. Thanks, Xiu Ling. Beberapa hari kemudian terlihat Mike dan Fred kembali beraksi. Kali ini target mereka adalah seorang pria muda yang baru pulang bekerja. Hal yang pertama mereka lakukan adalah dengan cara mengalihkannya dengan sebuah panggilan telepon iseng supaya dia lengah dan tidak waspada dengan keadaan sekitarnya. Mereka berdua lalu dibawa ke sebuah tempat dengan posisi tubuh yang diikat pada sebuah kursi. Di situ terlihat ada seorang pria besar yang bernama Armando dan dia ternyata adalah tangan kanan Nyonya Zuzer.
Kemudian, tanpa banyak cakap, Armando langsung menghajar Mike. Dia curiga kalau Mike adalah orang yang telah melukai anak Nyonya Zuzer. Tidak lama setelah itu, Nyonya Zuzer pun mendatanginya dan mengatakan kalau Mike dan Fred telah masuk ke dalam jebakannya. Sebab target yang baru saja mereka habisi adalah umpan agar Nyonya Zuzer bisa menangkap mereka. Lalu, Nyonya Zuzer memperlihatkan anak laki-lakinya yang bernama Dante. Nyonya Zuzer menjelaskan kalau beberapa hari lalu, Dante hampir terjunuh ketika sedang bertransaksi narkoba di sebuah gang. Dan dilihat dari CCTV, percobaan penjunuhan ini menggunakan metode yang mirip dengan Mike, yang dimana si penjunuh ingin memanipulasi kematian Dante menjadi kecelakaan biasa. Hanya saja si penjunuh gagal melakukannya, karena para pengawal Dante bergerak lebih cepat. Kibar every 12 of his eroding innards. Mendengar hal tersebut, kemudian Fred meyakinkan Nyonya Zuzer bahwa dirinya dan Mike bukanlah pelakunya. Fred dan Mike mengakui kalau mereka pernah ditawari untuk menghabisi Dante oleh seseorang, tetapi mereka menolaknya karena tidak mau mencari masalah. Setelah mendengar penjelasan dari mereka, akhirnya Nyonya Zuzer pun percaya, akan tetapi dia tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Nyonya Zuzer ingin memberi sebuah misi kepada Mike, yaitu agar melindungi Dante dari penjunuh bayaran lainnya. Dan jika Mike menolaknya, maka Armando ditugaskan akan menghabisi Fred saat ini juga. Sebagai teman yang baik, akhirnya Mike terpaksa menerima misi tersebut. Tidak lama setelah itu, Mike diturunkan di tengah jalan, sementara Fred akan disandra di markas Nyonya Zuzer. Sebelum melaksanakan misinya, Mike sempat mendatangi sebuah kafe karena tiba-tiba dia ingin minum. Ketika Mike masuk ke dalam kafe tersebut, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Big Ray. Dia ini merupakan seorang mentor sekaligus ayah asuhnya Mike. Big Ray bisa tahu keberadaan Mike karena Fred sempat mengirimkan sebuah surat kepadanya. Dan di situ Big Ray kembali mengungkit masa lalu yang pada saat itu Mike menghabisi hampir semua penjunuh bayaran di organisasinya. Dan alhasilnya sekarang Big Ray pun harus mengalami kebangkrutan dan sekarang hidup seadanya. Di situ juga Big Ray mengakui kalau dirinya lah yang hampir menghabisi Dante. Lalu Mike pun terkejut karena mentornya gagal dalam misi tersebut, padahal dulunya dia adalah accident man terbaik di dunia. Kemudian Big Ray memberitahu Mike bahwa penjunuh yang mengincar Dante bukan hanya dia saja. Ternyata ada banyak penjunuh bayaran yang ikut serta dalam misi tersebut karena bayarannya yang sangat besar. Meski begitu, Mike membujuk Big Ray untuk menghentikan misi ini karena apabila tetap berlanjut, maka Fred akan dihabisi oleh Nyonya Zuzer. Namun Big Ray terlihat tidak peduli. Dia akan tetap menghabisi Dante karena Big Ray tidak mau hidup kekurangan lagi. Lalu Big Ray bersiap-siap akan menuntaskan misinya ini. Saat ini, dia sudah tahu di mana Dante berada karena Dante telah dipasangi sebuah alat pelacak. Dan seketika itu juga, Mike pun segera bergegas pergi untuk melindungi Dante. Sesampainya di tempat Dante berada, Mike berusaha meyakinkan semua ajudannya untuk melepaskan alat pelacak yang ada di jam tangannya. Tetapi karena Dante menolaknya, akhirnya para ajudan tersebut segera melepaskannya secara paksa supaya Dante terselamatkan. Saat jam tangan itu jatuh berantakan, Dante yang dengan bodohnya mengambil jam tangan itu lalu menelannya. Di saat yang bersamaan juga, tiba-tiba mereka kedatangan tamu yang tidak diundang. Dan ternyata tamu itu adalah seorang wanita yang bernama Freya the Priest. Ternyata Freya ini adalah seorang penjunuh bayaran yang memiliki latar belakang militer dan terkenal dengan keahliannya dalam hal tembak-menembak. Di sela-sela pertarungan mereka, Mike sempat meminta agar Freya pergi dari tempat itu. Tetapi Freya tidak mau mengalah. Apalagi dulu, Mike pernah mencuri target darinya. Jadi kali ini, Freya tidak akan gagal lagi. Yeah.
Dan ketika dalam perjalanan, Mike mendapat panggilan dari Nyonya Zuzer yang menyuruhnya untuk segera mengamankan Dante dan mengantarkannya ke markasnya. Namun Mike mengatakan kepada Nyonya Zuzer bahwa saat ini mereka sedang ada masalah karena Dante sudah menelan jam tangan yang sudah dipasangi pelacak. Jadi para penjunuh bayaran pun akan selalu mengetahui lokasinya berada. Lalu Nyonya Zuzer pun tidak mau tahu bagaimana caranya supaya Dante harus aman dari semua penjunuh bayaran itu. Kemudian, Mike memaksa Dante untuk pergi ke sebuah apotek untuk mencari obat dan langsung memaksa minum obatnya yang bisa mempercepat pencernaan sehingga Dante bisa cepat mengeluarkan hasil pencernaannya dan segera mengeluarkan alat pelacaknya. Shut up. Selanjutnya, Mike mencari tempat persembunyian yang aman. Namun tiba-tiba dia diserang oleh seorang penjunuh bayaran lagi yang bernama Yendi. Yendi ini merupakan seorang penjunuh bayaran asal Ghana yang dijuluki sebagai vampir haus air merah. Oleh karena itu dia selalu meminum air merah milik korbannya. Tidak hanya itu saja, Yendi juga dapat menebak apa golongan air merah yang dia minum. Please kill him and my mama will die. Sebelum Yendi kembali bangkit, Mike menyuruh Dante untuk bersembunyi di tempat yang aman. Lalu setelah itu, Mike pun mengajak Yendi bertarung secara adil. Dan kali ini, Mike menggunakan sebuah tongkat besi sebagai senjatanya. Nice and tasty. Setelah itu, Mike langsung membawa Dante ke markasnya sambil menunggu bantuan dari Xiu Ling. Sesampainya di markas, Dante terus-menerus berceloteh dan Mike tidak begitu mendengarkannya. Lalu Mike menyuruhnya untuk segera tidur supaya pencernaannya lancar dan bisa cepat mengeluarkan hasil pencernaannya setelah bangun nanti. Namun Dante tidak mau mendengarkan perintah Mike dan terus-menerus berceloteh hingga Mike pun memberinya kepalan tangannya sampai dia pingsan. Di lain tempat, terlihat Fred masih disandra dan dijaga ketat oleh Armando. Dan dalam setiap 10 menit sekali, Armando akan mencekiknya. Sedangkan Nyonya Zuzer akan menyaksikannya kesakitan. Dan dia akan terus melakukan hal ini sampai Mike berhasil mengamankan Dante serta menghabisi semua penjunuh yang mengincarnya. Di waktu yang bersamaan, Mike melihat dari CCTV kalau dia telah kedatangan seseorang di markasnya. Tetapi ternyata orang itu adalah Xiu Ling. Xiu Ling ini ternyata baru pertama kali mengunjungi markas baru Mike. Setelah Xiu Ling melihat-lihat keadaan sekitar, dia merasa tertarik untuk menjadi penjunuh bayaran seperti Mike, apalagi dirinya memiliki skill kungfu yang sangat hebat. Dan pada saat mereka berdua berbincang-bincang, tiba-tiba datang seorang penjunuh bayaran yang bernama Silas. Silas ini terkenal dengan sebutan seorang ahli cekik karena dia selalu menghabisi targetnya dengan cekikan maut. Dan seperti penjunuh bayaran lainnya, maksud kedatangannya adalah untuk menghabisi Dante.
Tetapi ternyata bukan hanya Silas saja yang datang ke markas Mike. Ada satu penjunuh bayaran lagi yang tidak kalah unik, yaitu seseorang yang berpenampilan badut bernama Poco, yang dikenal dengan sebutan badut kematian. Poco ini selalu bertingkah konyol dan selalu mengenakan pakaian badut. Namun jangan meremehkannya karena reputasinya di dunia gelap ini cukup bagus. Dan apalagi Poco ini tidak bisa merasakan sakit. Don't like clowns, fella. Poco the clown, didam, 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 didam. Piss off, mate. Ketika Poco datang saat ini, Silas merasa terganggu dengan tingkahnya yang konyol. Lalu Silas langsung mengusirnya dari tempat itu dan Poco langsung bergegas pergi. Namun itu adalah salah satu tingkah konyol Poco karena dia hanya berpura-pura untuk pergi. It'll be nice and sexy. Great. Setelah itu, Poco langsung menyerang Mike hingga pertarungan mereka pun tidak terhindarkan. Mike akhirnya bisa membalikkan keadaan dan bisa membuat Poco banyak mengeluarkan noda merah. Tetapi itu semua tidak ada artinya bagi Poco karena dirinya memang tidak bisa merasakan sakit. You really can't feel any pain? None whatsoever. Isn't this fun? Your turn! Di waktu yang sama juga, Silas terbangun dari pingsannya dan langsung baku hantam dengan Siu Ling. Tidak lama kemudian terlihat Dante telah terbangun dari pingsannya karena perutnya mules. Dia pun langsung mengeluarkan hasil pencernaannya beserta alat pelacaknya. Setelah alat pelacaknya keluar, Dante merasa lega dan lalu Mike serta Siu Ling mengajaknya pergi ke tempat yang lebih aman. Namun secara tiba-tiba ada seorang penjunuh bayaran yang kembali datang. Dia bernama Oyumi. Dia ini adalah seorang ninja yang merupakan musuh bebuyutan Mike. Oyumi juga adalah penjunuh yang serba bisa. Dia ahli dalam menggunakan pedang, menguasai ilmu bela diri yang tentunya sangat lincah. Selain itu, Oyumi juga memiliki prinsip yang selalu dia jaga, di mana dia tidak akan menghabisi target dengan cara yang licik. Oleh karena itu, dia mengajak Mike untuk berduel satu lawan satu, dan pemenangnya boleh membawa Dante. Yeah.
Dan ternyata orang yang menembak Oyumi adalah Big Ray. Kemudian Big Ray mendatangi Dante dan akan menghabisinya saat itu juga. Namun Mike berusaha untuk menghentikannya dan mengatakan kalau dia ingin meminta maaf karena telah membuatnya menjadi bangkrut. Di situ Mike menjelaskan jika Dante mate, maka Nyonya Zuzer pasti akan menghabisi Fred. Get out here, you bastard. Setelah perdebatan kecil antara mereka, akhirnya Big Ray pun luluh dan mengurungkan niatnya untuk menghabisi Dante. Kemudian mereka berdua akan mengantarkan Dante kepada Nyonya Zuzer. Tetapi sebelum itu Mike menyuruh Dante untuk mengganti pakaiannya dengan setelan jas milik Fred. Tidak lama kemudian Mike dan Big Ray langsung membawa Dante dan melakukan pertukaran dengan Fred. Can you please do something about him? Mama! Tito! Setelah melakukan pertukaran, Nyonya Zuzer menyuruh Mike dan Fred untuk segera meninggalkan wilayahnya dan jangan pernah datang lagi. Lalu Mike dan Fred menghampiri Big Ray yang sudah menunggu di mobil. Kemudian Big Ray mengeluarkan remote control milik Fred yang terhubung dengan setelan jas yang dipakai oleh Dante. Ternyata jas tersebut sebelumnya sudah dipasangi peledak. Fuck you! Setelah kejadian itu, terlihat Mike, Fred, Big Ray, dan Siuling hidup bahagia dan tidak ada gangguan dari pihak manapun. Selain itu juga, Fred akhirnya bertemu dengan kekasihnya, Lelo, yang selama ini dia cari-cari berkat bantuan dari Siuling. Di balik canda tawa mereka, Big Ray ternyata mendapat bayaran yang besar karena telah berhasil menghabisi Dante. Uang tersebut dia bagi rata bersama Mike dan Fred. Kemudian, film pun berakhir.